Sudarlun, seribuan mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Lok Sumawe dan Aceh Utara, Selasa 24 September 2019 siang berdemo di halaman gedung DPRK Aceh Utara. Mereka yang tergabung dalam aliansi mahasiswa PASE itu terdiri dari kampus Unimal, IAIN Lok Sumawe, Stikes Bumi Persada, dan Uniki Lok Sumawe. Tak lama setelah mahasiswa berorasi, Ketua DPRK Aceh Utara Sementara, Arafat, dan Wakil Ketua Sementara Hendra Yuliansyah bersama sejumlah anggota Dewan menemui para pendemo. Mahasiswa menyodorkan selembar kertas berisi petisi untuk ditandatangani Ketua DPRK Sementara. Petisi itu antara lain berisi DPRK Aceh Utara diberikan kesempatan selama 7 hari mulai 24 hingga 30 September 2019 untuk menyampaikan petisi itu ke DPR RI. Penyerahan petisi tersebut harus dibuktikan dengan publikasi media cetak dan elektronik. Bila tidak dilaksanakan, mahasiswa akan menduduki gedung DPRK selama sepekan, serta anggota dewan harus mengundurkan diri. Undang-undang KPK yang baru. Dan yang kedua, kami menuntut kepada pemerintah Bapak Joko Widodo untuk bertanggung jawab atas masalah asap dengan segera memadamkan kebakaran dan menyelamatkan korban. Beri perawatan gratis pada korban yang sakit akibat asap serta bangun pusat rehabilitasi penanganan awal asap. Dan jika Bapak Jokowi tidak bisa menangani kebakaran lahan ataupun kebakaran hutan ini, maka sama saja Bapak Jokowi tidak berhasil dalam memerintah Indonesia. Dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambi On TV.